Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat menghibahkan 2 miliar APBD sejak 2018 untuk mendukung pembangunan gereja GPI Bethlehem Klasis Sorong Manokwari yang telah diresmikan 21 Mei lalu. Sekretaris Panitia Pembangunan Willy Sahetapi di sela-sela peresmian gedung gereja hari Sabtu 21 Mei menyebut pembangunan gedung gereja representatif selama 2 tahun mendapat dukungan dana hibah Pemda Provinsi Papua Barat 2 miliar rupiah. Gedung dengan ukuran 12 x 27 meter itu didirikan di atas lahan sebesar 25 x 90 meter milik gereja tersebut. Didirikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Pak Gubernur Dr. Andus Domingus Mandacan dan juga ada dukungan daripada beberapa anggota DPR yang memang turut serta di dalam kegiatan ini. Ya, boleh saya sampaikan antara lain misalnya pertama Pak mantan anggota DPR Papua Barat Pak Mateus Selano, kemudian Pak Abner Jitmau dan juga ada Pak Max Yanusa. Jadi semua kegiatan ini dibiayai oleh dana hibah dari Provinsi Papua Barat. Sebelumnya Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengungkapkan bantuan dana hibah adalah bagian dari peran dan tanggung jawab pemerintah memberi jaminan terhadap setiap warganya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Memberi jaminan bagi setiap warga negaranya untuk dapat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semi Fencalang, CWM Channel.